Halo guys, selamat malam. Balik lagi sama gua Coki di sini. Hai hai, apa kabarnya? Hari ini gua lagi riding santai sama teman-teman gua. Udah motornya baru jadi. Nanti gue mau test ride tuh motor. Ini yang punya. Lampunya kurang terang. Yeah. Terang aja enak dah. Bolanya untuk satu. Cing Anwar. Masuk vlog. Aldi yang kemarin gua test ride motornya. Ya. Jadi malam ini gue lagi riding santai sama teman-teman gue. Tapi gue nggak bawa si Mumu karena ada sedikit kendala sama si Mumu. Jadi si Mumu itu pas gue keluar dari rumah, kabel gasnya lepas. Karena udah malam, gua cari bengkel. Begitu ada bengkel, dia nggak bisa ngerjain. Nah, ya sudahlah. Akhirnya gua bawa Sinai buat keluar malam bersama teman-teman gua. Nggak apa-apa lah ya. Ya lainnya pada make motor custom, gue nya pakai Matic. Nggak apa-apa, sama aja. Yang penting kan orangnya. Yeay, Papa Rock and Roll. Ya guys, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 sama si Robi tadi sih. Cuman dia udah balik duluan karena dia besok harus kerja pagi-pagi. Jadi nggak bisa ikut riding malam ini. Ini ada Anwar. Ini depan ada si Aldi yang waktu itu motornya gua test ride. Ini dia motornya. Terus di depan ada si Leo yang pakai tracker. Terus di depannya lagi ada Doni yang waktu itu fotonya gua share di Insta story gua. Terus ini ada Papa Rock and Roll. Woi, Papa Rock and Roll. Woi. Kita mau ready santai aja sih hari ini. Mumpung besok libur. Menikmati hari yang indah. Cia. Gue jadi kameramen malam ini. Gue di belakang aja. Maaf ya kalau misalnya suaranya lebih gede suara motornya. Karena maklumlah suara motor mereka lebih gede suaranya daripada motor Matic gue. Kita mau mengarah ke arah BSD.
kita mau hunting, kita mau foto-foto. Cuma nggak mungkin juga sih gue ikut foto, palingan gue nebeng-nebeng di motor mereka aja buat moto-moto. Soalnya motor gue nggak gue bawa. Gimana guys, kalian guys hari ini? Sudah riding kah kalian hari ini? Jangan lupa riding ya. Karena riding itu suatu hal yang hakiki. Suatu kenikmatan yang hakiki ketika lo riding bersama teman-teman lo. Lo menikmati suasana riding, lo menikmati suasana perjalanan. Ya santai-santai aja kayak gini, gak usah ngebut-ngebut. Karena riding itu kan bukan soal lo ngebut, lo kencengnya gitu. Tapi lo menikmati perjalanan lo, lo menikmati motor lo, lo lagi mengendari motor lo menikmati kendaraan lo. Gitu guys. Seru sih. Cinganwar mana? Oh itu dia, 1, 2, 3, 4, 5. Si Ambon, mana si Ambon ya? Kayak tadi ada si Ambon dah. Oh itu dia. Seperti yang pernah gue bilang bahwa gue dan teman-teman gue itu lebih suka riding sore dan malam. Nah ya kayak gini nih. Ini sebenarnya riding dadakan. Dadakannya artinya ada yang ngajakin, yuk riding yuk. Pas kita bisa, ya udah kenapa enggak. Jadi kita ketemu enggak harus hari-hari yang sudah ditentukan. Tapi kapan aja kita mau ketemu, ya udah kita ketemu. Sekalian riding-riding santai, menikmati suasana malam. Keren-keren motornya ya. Ini yang kemarin sempat gua test ride juga motornya. Yang sebelum lebaran gua test ride motor ini. Nah, ini yang punya dia Ando. Nah, kalau yang depan itu si Aldi yang waktu itu gua sempat test ride motornya dia. Yang waktu riding-riding sore gua test ride motornya dia. Konyol. Jangan ditiru ya guys. Aduh, dari tadi dia lepas tangan mulu. Suruh dikunci aja kali ya gas ya. Gila banyak gede banget. Aku mau apa tuh, cuma bawa Matic. Bawa Sinai. Besok ke bengkel beresin si Mumu. Benerin kabelnya. Kabelnya. Benerin gasnya. Kabel gas. Dia mau ngisi bensin, jadi kita tunggu dia di mari. Tunggu dia di sini. Kita lagi nunggu temen dulu. Ada yang lagi ngisi bensin. Tambal pakai kertas. Ya tahu mau pakai lem nasi om. Cuma nggak bawa bakulnya atau baskomnya gitu. Asik.
Lo tau gak nih, helm ini kayak kayak superhero apa ya? Si koplak. Test ride dong, test ride. Langsung test ride. Langsung test ride. Ini bawahnya sampai lokasi. Kalau betul kalau kuat. Gede banget gas ya. Jadi malam ini gue mau test ride di motor, motor yang baru aja jadi, satu hari jadi langsung dibawa dan langsung mau di gua test ride malam ini. Test ride motor malam-malam. Ready? Let's go. Posisinya ini kayak model-model ala-ala sportster bro. Jadi posisinya nunduk, terus kakinya ke depan. Kalau dia kan kakinya nggak terlalu ke depan sih. Kalau ini ke depan banget, benar-benar kayak sportster. Dan ini motor basicnya Scorpio. Woi. Enak. Cuman bergetar karena belum ada kulit joknya, jadi getarnya berasa banget sih. Sejauh ini motornya enak dan sudah di bore up jadi 2,5 sama yang punya. Enak. Tarik. Suaranya mantap jiwa. Motornya pendek. Lo lihat kakinya kan? Dia kakinya lebih ke depan. Ini motor benar-benar baru jadi kemarin malam, terus langsung dibawa sama yang punya, ketemu sama kita-kita, udah dia ngajakin riding, yowis sekalian dah kita riding, sekalian kita bawa. Seru guys naik motor ginian.
Ayo yang belum pernah bikin motor custom, segera bikin motor custom. Karena kalau lo naik motor custom, kegantengan lo bertambah, tingkat kepedean lo bertambah. Dan motor custom itu enak, bikin kepercayaan diri tuh meningkat. Enak motornya, enak suaranya, menggelegar. Cuma ini bunyi keletak-keletak-keletak ini gua nggak tahu ini bunyi apa. Sejauh ini enak banget motornya sih. Tankinya juga gede. Ya ala-ala Sportster gitu dah. Bobber tankinya, tanki-tanki bobber gitu. Oh yeah, oh yeah. Kita sudah mau sampai. Oke guys, sampai sini dulu vlog gua kali ini. Jangan lupa kalian like kalau kalian suka sama test ride ala-ala malam ini kali ini. Dan pastinya kalau kalian mau komen-komen silakan komen-komen. Kalian mau nanya-nanya apa ya silakan. Dan pastinya jangan lupa buat subscribe channel gua. Gua Coki dan kawan-kawan. Sampai ketemu di vlog gua berikutnya. God bless you all and bye-bye.